Hai, seperti itu. Saat ini sobat sedang menyaksikan video dari Maxwell Channel. Ya, pada kesempatan kali ini saya ingin berbagi satu tutorial tentang bagaimana cara mendownload ataupun mengunduh video dari situs Instagram. Dan untuk sobat yang tahu, kita langsung saja mulai tutorialnya. Di sini langsung saja kita buka browsernya terlebih dahulu. Pertama, di sini cara yang kita lakukan adalah menggunakan web mengunduh, jadi kita tidak memerlukan aplikasi lain kecuali browser, dan juga kita membutuhkan koneksi internet yang jelas. Ya, jika sobat sudah membuka browsernya, kita langsung buka Instagram, terus sobat cari dulu video yang sobat unduh. Di sini untuk mempersingkat waktu, saya sudah mencari video di sini. Ini adalah video yang ingin saya unduh, dimana asal sobat mau login apa enggak, mungkin kita sudah berhasil masuk ke Twitter dan kita bisa melihat video yang kita unduh. Kemudian juga sudah seperti ini, kita langsung saja buka dulu tweetnya. Kita klik tweetnya ya, hingga terbuka tweetnya seperti ini. Nah, seperti ini terbuka. Nah, jika sudah terbuka seperti ini, dia akan terputar videonya. Ya, seperti ini, kita putihnya nggak apa-apa. Di sini tujuan kita membuka tweet ini adalah kita untuk mengcopy URL dari tweet yang ini, dari yang URL dari tweet yang berisi video ini. Nah, kita copy dulu nih di sini. URL kita copy. Nah, kita selanjutnya jadi sudah tercopy, kita langsung buka tab baru aja. Jadi untuk lebih enak, kita buka tab baru. Selanjutnya langsung sobat kunjungi di sini. Save video.me. Nah, seperti ini. Kita langsung enter saja untuk kunjungi. Nah, jika sudah terbuka seperti ini, caranya gampang, tinggal kita paste URL yang berisi tweet yang berisi video tadi. Kita paste di kolom yang tersedia di sini. Nah, kita paste yang ini URL-nya ini. Jika sudah, kita bisa langsung klik download di kanannya. Ini ada tombol download, kita langsung klik aja. Nah, kita tunggu. Nah, di sini ada selanjutnya ada beberapa pilihan. Di sini ada beberapa pilihan untuk kualitas. Ini ada HD, untuk quality, low, dan juga untuk mobile-nya. Ini tinggal sobat pilih mau kualitas seperti apa. Untuk lebih bagusnya mungkin kita akan unduh yang paling bagus saja ya, yang 720p. Kita coba. Kemudian jika sobat menggunakan Google Chrome seperti saya ini, mungkin akan terbuka seperti ini ya. Jika sudah terbuka seperti ini, caranya gampang, tinggal kita klik icon download di sini di pojok kanan bawah seperti ini, ataupun kita bisa klik kanan kemudian pilih save video as di sini. Kita klik seperti ini. Nah, selanjutnya tinggal kita klik save. Tunggu sampai selesai. Nah, jika sudah selesai, kita bisa klik sini untuk melihat video yang tadi kita unduh. Nah, ini dia video yang kita unduh tadi. Kualitas 720. Nah, mungkin sampai di sini dulu tutorial saya kali ini. Semoga bermanfaat. Akhir kata, sekian dan sampai jumpa.